ini cara mengatasi aplikasi yang terinstal sendiri di HP Xiaomi. Bagi kalian pengguna Xiaomi, itu ada dua penyebab. Pertama, kalau kita baru beli HP baru, otomatis beberapa aplikasi memang di-download secara diam-diam oleh sistemnya. Itu wajar terjadi. Jadi kedua itu gara-gara iklan di HP kita. Jadi untuk kalian yang ingin mengatasinya berikut ini, kalau mungkin HP baru itu saya biasanya mereset Play Store supaya dia tidak mendownload aplikasi yang diperintah oleh sistemnya. Caranya tekan lama Play Store, pilih info APL, pilih penyimpanan, pilih hapus data, pilih hapus semua data, pilih OK. Ini tidak usah khawatir, bukan data HP kita, tapi cuma nge-reset ini Play Store, pilih OK untuk melanjutkan. Kedua, kalau gara-gara iklan itu di sini. Nah ini, hapus bawaan ini. Kalian pilih hapus bawaan sampai tidak ada penyetelan standar. Jadi kalau ada bawaan itu memang dia akan otomatis mendownload. Jadi harus kalian reset bawaannya ini. Selanjutnya kalau gara-gara iklan, kalian cek di sistemnya. Mungkin ada aplikasi yang membuat dia mendownload otomatis. Caranya buka setelan. Buka yang namanya aplikasi. Kelola aplikasi, pilih uninstall. Nah, cari aplikasi iklan, kalian copot saja. Contoh aplikasi iklan seperti ini. Dia tidak ada nama kadang, kemudian tidak ada ikon. Kemudian dia menyamar jadi aplikasi lain, ikonnya itu kadang aplikasi cuaca, aplikasi file. Nah, kalau ada, pilih di sini, pilih uninstall. Atau kalian bisa deteksi dengan seperti ini. Buka salah satu aplikasi, lihat penggunaan datanya. Kalau kalian tidak pernah menggunakan aplikasi ini tapi cukup besar menggunakan data, itu salah satu aplikasi iklan. Pilih uninstall di sini. Atau dari sini juga lebih cepat, misalnya seperti ini, pilih uninstall. Nah, itu cara mengatasinya kalau di Xiaomi. Silakan dicoba.